enggak ambles, semoga enggak ambles. Ya, dapat berapa? 150. Yes, berhasil akhirnya. Oke, oke. Dapat 700, dapat 700, jatuh. Wah, ini pantatnya bulat-bulat dan katanya gak, pantat bonekanya agak turun ya. Jadi kalau mau jungkirin memang agak sulit karena pantatnya udah agak turun. Tapi nggak tahu kekuatan capitnya segimana ya, kita coba aja. Ganjel nggak? Kayaknya berat ya. Oh berat. Tapi kuat ya ini capitnya. Kalau lihat benturannya kuat, tapi kuat berat kalau mau ngangkat. Mesin kasir ini bagus ya. Kita coba lihat kemungkinannya. Oh, masih bisa, masih bisa. Coba. Tapi lubangnya kecil banget. Challenge ini. Oh, terlalu banyak ya. Bisa. Bisa keciduk dikit. Nah, ini dia bisa. Masih kurang mundur. Dua kali. Jadi mundurinnya tipis banget, maksudnya diundurin tipis nanti biar dapatnya banyak nyeretnya gitu loh. Kita coba lagi. Ya, error. Saya kira error, ngangkatnya lama banget kayak mikir gitu loh dia. Kita coba lagi. Tanyakan mundurnya kalau ini. Tapi bisa masuk kayaknya. Bisa. Oh, tapi didorong dulu ke belakang dia. Kalau ditusuk, nggak tahu ya udah bisa apa belum. Sebenarnya dicoba aja, sebenarnya ditusuk mungkin bisa. Karena ini sampai ke bawah banget. Kita coba aja kita sayur dulu. Oh, kurang ke depan. Terlalu banyak. Nah, ini dia bisa nusuk. Dapat. Oh, nggak kuat ternyata nusuknya ke bawah. Ke bawahnya nggak kuat ternyata, akhirnya sudah bisa nusuk. Gini, harus ditarik lagi ke depan. Ditarik lagi ke depan, kurang tadi nariknya. Oh, sudah dapat. Mesin kasir. Oke. Sudah sedikit agak sulit. Mati ya ternyata. Mati ini. Ya udah, kita hanya memungkinkan untuk mengambil yang bentuknya cup aja. Kita coba lihat apakah bisa. Oh, bisa dapat. Ya, sayang lewatnya di sampingnya dia. Ini. Enggak ada cari koneksi. Oke, kita coba ini ya. Barisan di restart untuk koneksinya. Semoga bisa. Karena ini posisinya lumayan bagus sebenarnya ya.
semoga nggak rusak posisinya. Alright, oh, kurang ke belakang sedikit, harusnya bisa dijungkirin ya. Ini kayaknya sudah bisa dijungkirin. Semoga nggak rusak posisinya ya. Agak ke belakang ini, harus dapat agak ke belakang. Tapi kebanyakan kali ya ke belakangnya. Semoga enggak. Ada ambles. Semoga enggak ambles. Yes, mantap. Alhamdulillah. Dapat bonekanya bagus. Beruang. Kita coba ambil kura-kuranya ya. Kura-kura yang di kanan aja. Yang agak mentok. Ah, tapi mentok banget kayaknya. Nggak tahu sih, ini bisa sampai ke belakang nggak? Kita coba aja, kura-kura yang di sana posisinya lebih bagus ya daripada yang di kiri, yang kanan. Semoga bisa mentok ya. Ah, nggak bisa mentok. Nggak bisa mentok. Masih jauh kura-kuranya, masih di belakang. Oh bagus tapi ininya, capitnya ini. Kita coba aja yang itu ya tadi ya, yang kura-kura satunya ya. Kita coba kura-kura satunya, sepertinya bisa, jangan-jangan. Ini. Oh kurang ke belakang. Oke, kurang mentok lagi ya, satu kali lagi ya. Kurang mentok lagi, kita mentokin aja coba. Kita lihat dari samping. Oh enggak, ini kayaknya dia masih dapat depannya. Itu sudah mentok padahal. Iya masih dapat depannya. Ah sayang. Ini mungkin ya, kura-kura yang sini ya. Kita coba yang depan ini. Apakah bisa sampai ke bawah ya? Oh, kurang ke belakang dikit, antisipasinya terlalu kelebihan, terlalu banyak. Oh, bisa ini. Ini bagus ini anehnya. Capitnya bagus ini. Aduh, bisa balance nggak ini? Kayaknya nggak, kurang ke belakang lagi. Ya, oh my god. Oke teman-teman, kalau mesin trik, demikian permainan kami di game Fantasia. Ini yang kami peroleh, kita dapat main satu mainan mesin kasir. Dan satu lagi boneka ini. Boneka beruang bagus, bonekanya dia bawa daun bambu. Dan sebenarnya ini masih memungkinkan, tapi sayang udah berakhir, udah habis saldonya. Ini mungkin satu kali lagi bisa ini dicapit, dimentokin ya. Dapat agak badannya agak belakang yang sebelah sini. Dukungan terus buat Klaw Mesin Trik dengan cara like video ini sebanyak-banyaknya, share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa yang belum subscribe, buruan subscribe. Kita terus membutuhkan dukungan dari teman-teman biar kita bisa eksis, biar kita bisa memberikan hiburan dan video-video terbaik buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.